Plaggy! Sampai tangan, Pak! Pak Novel, depan, Pak! Pak Novel! Pak Novel, depan, Pak! Pak Novel! Pak Novel! Pak Novel, sini, Pak! Kepian lo! Sapa wartawan lu, Bang! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tentunya suatu kebanggaan bagi saya ketika saya bisa kembali dan kemudian bertemu dengan semua rekan-rekan sekalian pimpinan KPK, media dan semua orang-orang yang mendukung dalam rangka pemberantasan korupsi. Bagi saya yang terjadi kepada diri saya, penyerangan terhadap diri saya tidak ingin menjadikan hal ini menjadi kelemahan. Tetapi saya ingin menjadikan hal ini sebagai penyemangat buat diri saya. Saya juga ingin mengharapkan hal ini juga berkaitan dengan rekan-rekan semuanya, baik pegawai KPK, baik para aktivis penegak hukum yang dalam rangka bertugas memberantas korupsi. Tentu saya ingin hal ini bisa menularkan hal semangat hal yang sama, sehingga kita bisa semakin berani, semakin sungguh-sungguh dalam rangka melakukan tugas-tugas memberantas korupsi. Karena apabila kemudian kejadian terhadap diri saya ini membuat takut, membuat menurunkan produktivitas kerja dan lain-lain, tentunya ini kemenangan bagi pelaku penyerangan dan saya tidak ingin itu terjadi. Yang kedua, tentunya saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Republik Indonesia dan juga kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang telah memberikan perhatian, memberikan dukungan dan juga terkait dengan pembiayaan saya selama pengobatan di Singapura. Terima kasih.